smiling. Baiklah saya. Kalau engkau mau berdoa, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Jangan bertele-tele. Jangan apa? Jangan apa? Kenapa jangan bertele-tele, saudara? Karena relasi itu lebih penting dari kata-kata. Relasi itu lebih penting dari? Ada banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata sampai lupa membangun relasi dengan Tuhan. Padahal yang lebih penting itu adalah relasi, bukan kata-kata. Amin kok. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara. Kalau saya dengan Bapak ini kami dua ada relasi, kami dua saling kenal, saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti. Tanpa saya minta, karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek kok Pak? Mama, bikin teh dong sayang, gelas kecil saja ya. Jangan terlalu banyak gula, Papa takut sakit gula. Kan paling-paling hanya begitu. Paling-paling hanya begitu karena relasi. Tidak mungkin saya mau minta teh di sepu istri, saya bilang begini, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis mamtua tanya, lu sehat? Relasi lebih penting dari kata-kata. Amin, kok? Amin. This is my dream.